Undangan apa ya? Gibran mengatakan katanya dia ingin soan ke paslon 01 dan 03. Mungkin diajak ngopi, Pak Anies. Mau ngajak ngopi sama ngajak makan katanya, yeah. Pak. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai ajakan soan Gibran nanti saja. Hal ini diungkapkan Anies usai sholat Jumat di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 16 Februari 2024. Menurutnya ada baiknya pertemuan dilakukan hingga semua proses pemilu selesai. Sebelumnya dalam pidatonya bersama Prabowo Subianto di Istora Senayan, Gibran sampaikan ingin segera soan ke Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Juga secara pribadi ingin segera soan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Ini kan kemarin 02 sudah melakukan deklarasi kemenangan dan salah satunya cawapresnya Gibran Rakabuming Raka ini memberikan undangan terbuka untuk 01-03 katanya mau sowan. Nah, Pak Anies akan memenuhi undangan tersebut atau bagaimana? Undangan apa ya? Gibran mengatakan katanya dia ingin sowan ke paslon 01 dan 03. Mungkin diajak ngopi, Pak Anies. Mau ngajak ngopi sama ngajak makan katanya, yeah. Pak. Ya, nanti aja udah beres semua. Ya. Mas Gibran kebut sama Mas Gibran. Ya, ya. Mau ketemu sama Mas Ganjar? Mau enggak, Mas? Belum kontak.